Halo sahabat, sahabat Biner sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan ya. Saya bangga punya rekan-rekan Biner yang luar biasa ya. Selalu bersahaja dan bersahabat ya. Saya hari ini sedikit agak rapi karena ada kegiatan ya teman-teman ya. Yang tidak selalu ini. Berita apa hari ini, Bang Dema? Sebelum kita mengeksplor berita, kita lihat dulu. Saya sebelum melihat komentar rekan-rekan pioner semua ya. Ingin menyapa pioner menjelang open minded ya, kita saling mensupport satu dengan yang lain. Memberikan semangat ya. Kayak Darul Qorut aja om, tekan tombol. Mantap Pak Sekjen. Baguslah biar kayak rame-rame bang. Mantap Mas Bro, jangan banyak bengong bang. Ya. Makan permen ya bang. Wajah Bang Rema, kabur kemana? Emang bisa kabur kabur begitu bang? Kabur gimana ya? Wajah saya kabur kemana, Bang? Oh, kabur, maksudnya kabur buram gitu ya. Ada-ada saja nih teman-teman ya. Namanya juga vlog ya. Kelihatan fee akan mahal dari biaya transaksi. Dari Bang Majelis Hamid. Seharusnya yang kamuflase tidak usah diberitahu ke penonton Bang Dema. Jadi tahu semua penonton begitu palsu. Bukan palsu Bang. Ya. Tapi di perangkat ini harus di asli ini mic ya. Jadi asli ya. BM BM 800. Nanti rambut palsu, hidung palsu, gigi palsu dibongkar juga. Bang Majelis Amin ya. Seru-seru kita menanti open minded Bang ya. Ini bukan rambut palsu Bang. Gak bisa ini Bang ya. Jadi ini bukan rambut palsu memang. Gigi juga ya masih asli semua bang ya, masih asli semua nenek-neneknya. Apalagi bang, hidung palsu asli semua bang ini ya. Nah, dicubit juga asli semua ya. Nah. Apalagi bang, nah sudah, gak ada yang palsu. Mic-nya juga asli kok ya, mic-nya itu asli teman-teman ya, hanya saja tidak kompatibel dengan perangkat ini, jadi tidak berfungsi suaranya. Kecuali yang ini ya, ini kompatibel ya, ini kompatibel dengan yang ini. Kan jelas kalau dia kompatibel, berarti dia nggak ada noise-noise-nya, noise-noise tidak ada. Kalau dibalik nios-nios ya, ya ini rambut asli asli semua bang, ya. Asli kan, kalau ada orang yang pakai rambut palsu itu karena memang sudah licin di sini, namanya boli, botak licin, ya, botak halus, seksi sih kalau orang-orang yang itu. Oke ya, itu rekan-rekan komentarnya, kemudian mana ya tadi kita saling menghibur aja lah sambil open, menunggu open minded. Bebe, kenapa layar HP-nya itu Bang Dema? Layar HP-nya kenapa ya?
Oh, dia kalau ini ya mungkin pencahayaannya ya teman-teman ya. Ketika ini ya pencahayaannya itu bisa berubah. Ya kalau dia kayak gini kan, bisa berubah. Bogor hadir hadir Bang. Wow. Dari Bang Suhardani, Suhardani. Bang tanya kenapa punya saya kok belum dimigrasikan, apa sebab? Mohon jawab Bang. Banyakin sekedar sedekah termigrasi sendiri Mas. Banyak sedekah katanya. Mana tahu Bang Dema yang gituan Pak, tanya ke Kor Tim Pak ya. Nah, kalau belum migrasi ya teman-teman, proses QC dulu harus diselesaikan ya. Proses QC harus diselesaikan dulu agar segera migrasi ya. Nanti juga akan beres satu-satu kalau sudah waktunya Bang. Migrasi by system jadi akan datang dengan sendirinya, betul by system. Yang penting sudah QC ya. Kalau sudah dilakukan proses migrasi nanti akan migrasi dua, tidak sampai 2 minggu teman-teman ya. Terima kasih, gak usah bully sedekah. Kenapa sedekah bilang orang lain bikin gak ikhlas? Apa maksudnya? Oke ya, rekan-rekan pioner. Ya, ini komentar rekan-rekan yang lucu-lucu karena memang sekjen juga lucu-lucu ya. Daripada boring nunggu open minded kan belum datang-datang. Bulan ini sudah akan berakhir ya, kita akan masuk ini tinggal 2 bulan lagi teman-teman. Oke ya, saya rasa itu teman-teman pioner. Semangat. Salam sukses untuk para pioner. Bang Dema lagi ada sesuatu nih, saya save dulu. Oke, selamat sore semuanya, sahabat-sahabatku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.